Halo, ketemu lagi dengan saya Jumain di Wala Entertain. Dalam video kita kali ini, saya akan memberitahukan kepada Anda semuanya bahwasanya ada suatu permainan anak-anak yang ada mengandung risiko perjudian di dalamnya. Anda mau tahu seperti apa permainannya? Seperti ini dan ini. Oke, kita bahas satu-satu dulu, pertama yang ini. Tapi sebelum itu, mari bantu channel ini dengan like dan subscribe dalam hitungan 1, 2, 3. Dalam permainan ini ya, teman-teman semuanya, saya akan memberitahukan kepada Anda bahwasanya ini adalah lotre. Lotre ini hadiahnya adalah uang tunai Rp500, Rp1.000, Rp10.000. Harga per lembarnya untuk dibeli anak-anak adalah sebesar Rp500. Jadi kalau kita kalikan dengan harga Rp500, maka keuntungan dari penjual adalah Rp56.000. Saya beli per bijinya ini atau per lembaran semua ini sebesar Rp6.000 saja. Tapi tahukah Anda bahwasanya permainan ini sangat relevan sekali dengan identik perjudian untuk kalangan anak-anak. Anak-anak bisa membeli ini dengan harga Rp500 saja, tapi bisa dapat hadiah dan Rp10.000, Rp2.500. Coba Anda bayangkan bahwasanya anak-anak sudah memulai belajar judi di sekolahan SD, misalnya TK, misalnya dengan permainan ini. Kita akan coba satu-satu, apakah benar permainan ini berhadiah semuanya sesuai dengan tabel yang ada di sekitar ini. Tabel ini, jika saya totalkan seluruhnya, berjumlah Rp37.000. Jika kita kurangkan dengan Rp56.000, penjual tetap masih dapat keuntungan sebesar Rp19.000. Yang saya maksudkan dalam video kali ini adalah unsur perjudiannya. Mari kita coba buka satu persatu apakah hadiahnya ada. Jika ada hadiahnya, kertas ini, maka akan saya kali untuk menandai bahwasannya situ ada hadiahnya. Ayo kita mulai. Miris sekali ya teman-teman, miris sekali. Hadiahnya hanya totalnya Rp17.500 dari pecahan 500, 1.000 dan Rp3.000. Hanya itu totalnya Rp17.500. Yang tidak ada yang hadiahnya di atas Rp3.000. Rp3.000 ini hadiah yang paling besar. Miris sekali ya teman-teman. Sudah perjudian anak-anak kena tipu lagi. Sementara ditulis di sini, di catatan di sini hadiahnya teman-teman bisa lihat paling besar ada Rp10.000. Dan ada juga Rp7.000. Tapi itu tidak ada di sini, totalnya tidak ada. Miris sekali ya, anak-anak kita sudah dalam kategori dalam bentuk perjudian, sudah gitu ditipu lagi. Miris sekali. Next, kita lihat lotre atau model perjudian dengan tipe yang kedua. Oke, kita buka lotre yang model kedua. Lotre ini atau undian ini
kalau kita bilang judian anak-anak ini, hadiahnya bukan uang, melainkan makan ringan atau snack. Makanan ringan ini bernilai Rp1.000. Anak-anak membeli undian ini per satu undiannya sebesar Rp1.000. Seluruh undian yang ada di sini sebanyak 120 undian. Jika itu anak-anak beli, maka para penjual dapat memperoleh keuntungan Rp120.000. Hadiah dari undian ini beragam, ada yang Rp1.000, ada yang Rp5.000. Itu berdasarkan dari hasil undian tersebut yang keluar. Misalnya kalau ada kata boom atau wow, maka dia memperoleh hadiah undian sebesar Rp5.000 dalam bentuk makanan ringan atau snack. Dan jika hanya ada gambar tekorak, dia hanya mendapat hadiah undian sebesar Rp1.000 dalam bentuk snack. Snacknya saya lihat seperti ini ya. Seperti ini hadiahnya yang paling besar. Harganya Rp5.000. Kalau memperoleh undian gambar tekorak, hadiahnya hanya makan snack sebesar Rp1.000. Seperti ini. Hadiah snacknya seperti ini. Ya. Makanan ringannya. Mari kita coba satu persatu apakah hadiah undiannya itu sesuai dengan kriterianya. Ayo kita mulai. Oke, kita mulai aja. Undian kali ini, kalau untuk kali ini, kita biasanya dengan menggunakan koin. Jika hadiahnya besar, kayak tadi dengan figur warna merah, jika hadiah yang kecil atau hingga ribuan, saya tambahi dengan figur warna hitam. Ayo kita mulai. Sepertinya ada hadiah dalam satu kotak ini, ada satu hadiah undian sebesar Rp1.000 di sini. Teman-teman, tidak ada hadiah yang besar, hanya hadiah snack sebesar Rp1.000 di setiap kolomnya. Sungguh miris sekali teman-teman. Bagaimana menurut pendapat teman-teman semuanya? Jika video ini bermanfaat, sebarkan dan jangan lupa subscribe channel ini dan tunggu video selanjutnya yang pastinya menghibur dan juga bermanfaat untuk kita semuanya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.